Saksi kunci berinisial N dan R mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini berhubungan dengan status keduanya sebagai saksi dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan Mario Dandisatrio 20 tahun terhadap David Ozora. Pengajuan permohonan dari N dan R ke LPSK itu dilakukan dua hari setelah AGH, tepatnya pada Jumat 3 Maret 2023. Dilansir dari Tribun News, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam keterangannya kepada awak media Rabu 8 Maret 2023 mengonfirmasi permohonan perlindungan dari AGH serta saksi kunci N dan juga R. Diketahui N dan R ini merupakan seorang ibu dan anak yang turut menghentikan tindakan keji Mario dalam menganiaya David. Sejauh ini Edwin mengatakan LPSK masih melakukan proses pendalaman terhadap pengajuan permohonan perlindungan dari ketiga pihak ini. Pendalaman yang dimaksud adalah melakukan pengecekan keterangan ketiganya terhadap penyelidik kepolisian. Di sisi lain, sebelumnya pihak David sebagai korban telah mengajukan perlindungan kepada LPSK. Sejalan dengan permintaan tersebut, sejauh ini LPSK telah mengabulkan permohonan David Ketua LPSK Hasto Atmojo Suryo mengatakan, pemberian perlindungan itu diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK atau SMPL. Hasto mengatakan, jenis perlindungan yang diberikan kepada David adalah pemenuhan hak prosedural, bantuan medis dan rehabilitasi psikologis. Permohonan perlindungan kepada David telah diterima dengan alasan memenuhi syarat perlindungan baik formil maupun material. Selain itu, kasus penganiayaan berat yang diderita korban juga termasuk dalam tindakan pidana prioritas dari LPSK. Sebagai informasi, peran dua orang berinisial N dan R ada dalam kasus penganiayaan David adalah sebagai saksi kunci. Hal itu diungkapkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, kepada wartawan Senin 6 Maret 2023. Terhentinya penganiayaan pada 20 Februari 2023 itu akibat teriakan yang berasal dari ibu berinisial N yang merupakan teman David berinisial R. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.